Warga di bantaran aliran Sungai Petung Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember dilanda kepanikan ketika banjir bandang tiba-tiba menerjang pemukiman mereka Kamis malam. Petugas gabungan BPBD bersama TNI dan Polri pun menghimbau warga mengungsi ke tempat lebih aman. Warga di bantaran Sungai Petung di Desa Pakis Kecamatan Panti Kabupaten Jember Kamis malam mendadak panik menyusul terjadinya banjir bandang yang tiba-tiba menerjang pemukiman. Suara material batu dan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir membuat petugas gabungan BPBD bersama TNI dan Polri langsung bergerak melakukan evakuasi warga ke tempat lebih aman. Apalagi kuatnya arus aliran Sungai Petung yang membawa material batu dan kayu telah merusak bangunan rumah milik warga, sehingga perlu dilakukan langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya korban jiwa. Tadi banjir itu terjadi mulai jam 4:30 sampai saat ini masih, ya alhamdulillah sudah mulai debitnya mengurangi, namun mengakibatkan beberapa rumah di sini jebol, diantaranya rumah saya sendiri dan sebagian tinggal separuh, dan total di sebelah utaranya ini total, dan utara lagi ada jebol juga. Ini karena apa, pengaruh banjir yang begitu debitnya luar biasa. Selain merusak pemukiman warga, banjir bandang aliran Sungai Petung ini juga merusak hektaran lahan pertanian yang berubah menjadi aliran sungai. Dari Panti, Tim Liputan mengabarkan untuk KCTV.